Hai teman-teman, video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ramuan herbal yang ada di sekitar rumah kita. Ini merupakan daun lampu kalau dalam bahasa bakatinya ya, daun lampu. Coba ada perhatiannya. Daun ini berfungsi untuk mengobati luka, ya, luka ringan yang misalnya terkena parang atau pisau. Bukan hanya itu saja ya teman-teman, daun ini bisa digunakan sebagai obat rabies. Mengapa saya mengatakan bisa digunakan obat rabies? Karena saya sudah mencobanya ya teman-teman. Saya sudah mencobanya. Dan pada waktu itu anjing saya terkena gigitan anjing rabies. Saya sudah mencobanya. Dan cara kerjanya ini lesung yang terbuat dari buah kelapa ya teman, dan sedikit garam. Cara kerjanya, kita tunggu, kita akan beri sedikit garam ya teman-teman. Garam. Sekarang sudah selesai teman-teman. Coba ya. Dan ini bisa digunakan tempat yang terkena luka ya. Terkena luka atau gigitan anjing yang menggigit anjing tersebut ya teman-teman. Dan bisa Anda tempelkan di daerah luka. Dan ini ada airnya teman-teman ya. Ini ada airnya. Diikat di daerah yang luka. Tunggu beberapa hari, sekitar 1 hari ya. Diikat di daerah yang luka. Sekian dari video dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua.